Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik SMA kelas 11 Selamat datang di channel Yo Berbagi Semoga channel ini memberikan manfaat Khususnya bagi adik-adik dalam mempelajari biologi Ini adalah materi minggu pertama Belajar dari rumah Di tengah-tengah COVID-19 Dan ini identik dengan 4 jam pelajaran Atau 1 minggu Baiklah Langsung saja kita mulai pembahasan materinya pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bab 1 yaitu tentang sel. Nah ini rinciannya. Jadi dalam video ini kita akan membahas kurang lebih 5 topik. Yang pertama pengertian sel. Kemudian penemuan sel dan teori tentang sel. Kemudian sel prokariotik dan eukariotik komponen kimiawi sel dan struktur sel dan fungsinya nah sebelum kita lebih jauh alangkah baiknya adik-adik tahu ya eh, tujuan daripada pembelajaran ini dan ini adalah kompetensi dasarnya ya adiknya nah jadi adik-adik harus bisa menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, ini adalah KD, KD pengetahuannya. Kemudian KD keterampilannya Adik-adik harus bisa menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi sel ya. Kemudian yang kedua menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, untuk yang ketiga ini menganalisis mekanisme transform membran itu akan dibahas pada video selanjutnya. Baik. Kita langsung saja ya. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar tentang sel, mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus yang muncul di antaranya apa itu sel, kemudian berapakah ukuran sel atau komponen kimia apa saja yang menyusun sel. Ya kurang lebih ini akan dibahas pada video kali ini. Nah, kita pengertian sel. Nah, sebetulnya sel ini sudah dibahas ya di kelas 10. Jadi di kelas 10 juga sudah disebut-sebut ya sel ini. Nah, untuk sekarang di kelas 11 yang akan kita bahas bagaimana lebih detailnya tentang sel ini. Nah, pengertian sel yaitu sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari dari kehidupan. Nah, kenapa disebut unit terkecil? Dari kehidupan, karena di dalam sel itu terjadi proses kehidupan seperti reproduksi, kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan, kemudian pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan, homeostasis, atau pengaturan tubuh, serta adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi, dalam sel itu yang ukurannya sangat kecil, itu ternyata terdapat proses-proses kehidupan yang disebutkan tadi ya seperti reproduksi dan sebagainya. Nah setelah tadi kita mengemukakan pengertian tentang sel dan ini adalah sejarah ya penemuan dan teori tentang sel. Nah sebetulnya sel ini diketemukan pada tahun 1665 yaitu oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Itu saat itu Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana Jadi ia melihat adanya ruang kecil Kemudian menamakannya dengan sel Nah sel ini berasal dari bahasa latin Selula atau kamar Kamar kecil e, Dulu ya Robert Hooke itu mengamati e, Sel gabus ini Nah kurang lebih seperti ini gambarnya Jadi tampak seperti kamar Kamar kecil ini. Nah walaupun pada saat itu Robert Hooke Melakukan penelitian Yang sangat sederhana dengan menggunakan mikroskop yang sangat sederhana tapi beliau telah membuka jalan bagi para ilmuwan yang lainnya untuk mengamati tentang sel. Dan ini adalah rangkuman beberapa ilmuwan yang telah berhasil mengamati tentang sel. Nah, diantaranya ada Jean Baptiste Delamock ya. Beliau mengungkapkan bahwa setiap badan hidup itu merupakan kumpulan sel-sel. Kemudian ada juga Ludov Christian Treviranus dan Johan Jacob Paul Moldenhauer. Nah, beliau mengatakan bahwa individu merupakan kesatuan dari sel-sel. Kemudian ada juga Henry Dutrochet. Sel merupakan elemen fundamental dari organisme. Kemudian ada juga Theodor Swan dan Matthias. Nah, ini Matthias. Matthias Jacob Schleiden sel merupakan unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup tersusun dari sel kemudian ada juga Felix Dujardin beliau mengungkapkan bagian terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat di dalam sel hidup kemudian ada juga Johannes Parkin memperkenalkan istilah protoplasma yang merupakan cairan di dalam sel nah, kemudian ada juga Max Kult Protoplasma merupakan struktur dasar kehidupan dan merupakan bagian penting dari dari sel. Dan kemudian ada juga Rudolf Ludwig Carl Virchow. Nah, beliau mengungkapkan bahwa sel merupakan atau sel berasal dari sel sebelumnya. Omniselula cellula e cellula. Dan ini akan dibahas nanti di kelas 12 tentang eh, asal usul kehidupan. Kemudian nukles, nukleus, nukleus ya inti sel memiliki arti penting bagi sel karena mengatur segala aktivitas di dalam sel. Kemudian setiap inti sel berasal dari inti sel sebelumnya melalui pembelahan. Nah dari teori-teori ini, dari teori-teori yang diungkapkan oleh para para ilmuwan, kita dapat e, menyimpulkan ya tentang e, sel ini. Nah diantaranya yaitu jadi semua makhluk hidup itu terdiri atas sel-sel. Ya, apapun makhluk hidupnya yang ada di dunia ini jelas tersusun atas sel-sel, gitu ya. Nah, sel-sel ini jumlahnya ada yang satu atau disebut uniseluler, ya kemudian ada juga yang tersusun oleh sel-sel banyak atau multiseluler. Nah, kemudian sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun makhluk Hidup kemudian, sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi. Kehidupan tadi sudah dijelaskan di awal, ya. Kemudian, semua sel berasal dari sel sebelumnya, yaitu melalui pembelahan jelas, ya. Nah, kemudian, sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan ini nanti lebih jelasnya untuk unit hereditas ini dibahasnya di kelas 12 ya jadi bagaimana sel itu membelah melalui tahapan-tahapan tertentu hingga menghasilkan beberapa sel anakan ya beberapa sel anakan baik itu mungkin eh, tentang gambaran tentang sel ya gambaran tentang sel Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kita sedikit e, menjelaskan bagaimana karakteristik sel asal-usul sel begitu ya. Kemudian, e, sekarang kita membahas ukuran sel. Nah, berapa sih ukuran sel itu? Ya, sel yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, mungkin dengan gambar ini kita bisa sedikit membayangkan begitu ya. Nah ini ada ukuran relatif dalam skala logaritma ini itu mulai dari ini yang terkecil ya 0,1 nanometer yaitu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 ya nanometer nah ini kemudian nah ini ya mikrometer mikrometer itu 1 kali 10 atau 10 pangkat min, min 6 Nah, ya 10/100 kemudian 1 mm ya, 1 mm, 10 mm sampai ini 1 meter Jadi ini dari kiri yang paling kecil, kemudian ini ke kanan paling besar. Nah, sel itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, tapi ada memang eh, yang bisa dilihat secara cara mata telanjang contohnya ini ya, telur ayam dan telur burung unta dan bahkan ini ya, sel telur katak itu bisa Nah tapi kebanyakan sel itu ukurannya kecil, jadi untuk melihat lebih jelas eh, bagaimana kita melihat sel yaitu dengan menggunakan eh, mikroskop, begitu ya. Nah mikroskop di sini ada ya, ada mikroskop elektron, ada mikroskop ada cahaya, begitu ya. Dan ini tanpa bantuan mikroskop. Nah mikroskop ini ada dua jenis, yang pertama ini ya mikroskop cahaya, ini. Kemudian, yang kedua, mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada mikroskop, SEM, atau scanning electron microscope. Jadi, eh, mikroskop ini bisa melihat permukaan eh, sel, ya, bisa melihat permukaan sel. Misalnya, kita bisa melihat permukaan eh, mata serangga. Itu bisa dilihat, ya, karena ini. E, fungsi daripada mikroskop SEM ini. Nah, kemudian yang kedua ada mikroskop TEM transmission ya, elektron mikroskop yaitu ini bisa melihat e, dalam ke dalam ya, dalam dalamnya sel. Bisa melihat bagian-bagian dalam e, sel. Itu, jadi itu ada ada dua jenis. Nah, coba kita lihat begitu ya, yang paling kecil nih atom ya 0,1 nanometer ini jelas ini bisa dilihat dengan mikroskop elektron ya rentangnya sampai inilah begitu ya sampai kurang lebih berapa ini 50 ya 50 mikrometer lipid ada lemak begitu ya ini sangat kecil ukurannya protein kemudian ada juga virus flu begitu ya ukurannya sangat kecil ini tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya tapi ini harus menggunakan mikroskop elektron kemudian ada bagian-bagian atau organel sel salah satunya ini mitokondria ya mitokondria kemudian ada juga bakteri nah bakteri itu bisa dilihat dengan mikroskop cahaya namun memang kurang begitu jelas ya berbeda kalau menggunakan mikroskop elektron nah mikroskop elektron ini bisa melihat bahkan lebih detail e, bagian dalam daripada bakteri ini ya bisa dilihat oleh mikroskop elektron nah, kemudian selanjutnya ini sel hewan, sel tumbuhan sini ya berapa ya 50 ya kurang lebih lah 50 50 mikrometer. Nah ini bisa dilihat dengan mikroskop cahaya ya bisa dilihat, namun memang kurang begitu jelas ya tidak tidak jelas. Nah kemudian ini ada sel telur manusia ya. Nah ini lebih dari 100 eh, mikrometer sel telur manusia kemudian ada sel telur katak nah ini dari sini ke sampai ini ini tanpa bantuan mikroskop juga memang bisa terlihat. Nah, ini sampai satu individu ya ini wanita, wanita dewasa. Nah, itu ya jadi dari gambar ini kita bisa membayangkan betapa sel itu ukurannya sangat-sangat kecil. Begitu nah, ya sangat kecil dan untuk melihatnya itu harus menggunakan menggunakan mikroskop. Nah, yang selanjutnya adalah tipe sel. Secara struktural, terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Setiap makhluk hidup tersusun dari salah satu tipe sel tersebut. Jadi maksudnya makhluk hidup yang ada di dunia ini itu kalau tidak termasuk sel prokariotik berarti dia termasuk sel eukariotik dari jadi dua ya, ada dua dua tipe sel. Nah sel ini adalah contoh sel prokariotik, ya dan ini adalah sel eukariotik. Contoh sel e, prokariotik itu biasanya dimiliki oleh kelompok bakteri ya ini bakteri ya, ini kelompok bakteri dan cyanobacteria. Nah kemudian kalau sel eukariotik itu dimiliki oleh e, misalnya protista, kemudian e, jamur ya, fungi. Kemudian ada juga plante ya, tumbuhan dan tentu animalia, hewan ya termasuk termasuk manusia. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau sel prokariotik itu sel yang menyusun makhluk hidup yang sederhana, ya seperti bakteri ini sederhana. Dia belum kompleks sedangkan kalau sel eukariotik ini sudah kompleks. Nah, sebetulnya apa perbedaan sel prokariotik dan sel eukaryotik, Kenapa dipisahkan ya menjadi dua 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 tipe seperti ini? Nah sebetulnya ada ada satu hal yang membedakan di antara prokariotik dan eukaryotik, Yang paling utama yaitu kalau sel prokariotik ini, nah selnya ya tidak memiliki membran inti sel atau selaput membran. Nah di sini tidak tidak memiliki. Sedangkan kalau pada sel eukaryotik itu di kalau pada sel eukaryotik, itu terdapat membran inti sel. Nah, ini adalah perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, kita lihat nomor satu, pembedaannya membran inti ya, jelas ya, prokariotik tidak memiliki membran inti sel, dan untuk eukariotik itu memiliki membran inti. Nah, ukuran sel, kalau prokariotik itu berdiameter kurang lebih 1 sampai 5 mikrometer, sedangkan eukariotik itu lebih besar ya, berdiameter 10 sampai 100 mikrometer. Nah kemudian organel bermembran, organel itu adalah bagian-bagian eh, sel ya. Kalau prokaryotik itu tidak memiliki organel yang bermembran, nah, maksudnya seperti ini. Nah kalau di ini ini ini, ini adalah organel-organelnya, ini organel-organel bagian-bagian selnya. Bagian-bagian nah, sel ini, kalau pada sel prokariotik itu tidak memiliki membran, tidak memiliki selaput, Tuh, ya itu maksudnya. Nah, sedangkan pada eukariotik itu memiliki organel bermembran. Jadi lebih apa namanya, lebih teratur ya kalau ini. Kalau ini tidak ya. Nah, metabolismenya kalau prokariotik itu secara anaerob dan dan aerob ya. E ada yang menggunakan oksigen, ada yang tidak menggunakan oksigen. Anaerob tidak aerob itu menggunakan oksigen. Ada juga kalau untuk eukariotik itu umumnya umumnya aerob begitu ya. Jadi membutuhkan oksigen secara langsung. Namun ada juga eh, yang tidak ya, kan ada beberapa pengecualian. Kemudian alat gerak kalau pada prokariotik itu flagela ya, plagel cambuk dan protein. Sedangkan kalau eukariotik itu flagela dan mikro Proteobulus. Kemudian, dinding selnya untuk prokariotik terusun dari gula tertentu dan protein atau di, ada istilah atau dinamakan dengan peptidoglikan. Kemudian untuk eukariotik, untuk tumbuhan itu tersusun atas selulosa, dinding selnya. Kemudian untuk hewan itu tidak memiliki dinding sel dan sedangkan untuk bumi terusun atas kitin nah kemudian reproduksi nah untuk prokariotik itu reproduksinya secara biner pembelahan biner jadi pembelahan dua-dua e, gitu ya jadi pembelahan langsung nah sedangkan kalau eukariotik itu melalui tahapan-tahapan tertentu ya yaitu mitosis dan meiosis tapi ada juga ya melakukan pembelahannya secara pembelahan biner seperti pada prokariotik organisasi sel Prokariotik umumnya bersel satu atau disebut dengan istilah uniseluler. Sedangkan eukariotik umumnya bersel banyak, tapi ada juga ee, sel eukariotik itu yang uniseluler, contohnya adalah kelompok kelompok protista. Nah, kemudian lokasi DNA prokariotik terkonsentrasi di wilayah yang tidak diselubung oleh membran yang disebut nukleoid. Sedangkan untuk eukariotik sebagian besar berada dalam nukleus. Nah, maksudnya adalah kalau pada sel prokariotik, jadi DNA-nya ini tidak diselaputi oleh membran. Nah, yang tadi itu ya. Jadi sehingga dinamakan dengan prokariotik itu itu. Jadi tidak dilindungi oleh selaput membran. Nah, jadi tidak terkonsentrasi. Tapi kalau untuk sel eukariotik, nah ini lebih lebih teratur begitu ya, terkonsentrasi di sini, ada di di nukleus. Nukleusnya diselaputi oleh oleh membran. Nah, kemudian apa saja contoh makhluk hidup yang tergolong prokariotik ya organismenya yaitu bakteria dan ar bakteria atau arkae ya. Itu golongan-golongan bakteri. Nah, sedangkan kalau eukariotik itu kebanyakan pada umumnya yaitu protista, jamur, ya fungi, hewan dan dan tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya yaitu unsur dan senyawa kimia makhluk makhluk hidup. Nah, di dalam sel hidup itu terdapat senyawa kimia. Jadi hasil dari aktivitas atau kegiatan sel yang biasanya disebut e, bio biomolekul. Seluruh senyawa tersebutnya itu jadi saling berinteraksi secara terarah dan, dan teratur. Jadi sehingga menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Dan ini adalah tabel komposisi senyawa kimia pada tubuh makhluk hidup ini dalam dalam persen berat ya. Contohnya saja untuk manusia itu kandungan airnya 59%, kemudian karbohidratnya itu sedikit, proteinnya 18, lemak 18, mineral 4 ya. Dan ini masih hewan ya. Ini kelompok hewan, ayam hampir sama lah dengan manusia, hanya beda-beda sedikit. Dan untuk tumbuhan, jagung, beras, bayam itu memang sedikit berbeda dengan hewan dan untuk jagung airnya itu ternyata lebih lebih banyak ya kandungan senyawanya lebih banyak senyawa air ya. Nah, karbohidratnya 20, proteinnya 2, lemak 0,7 sedikit ya. Kemudian mineralnya 1,3 beras juga demikian begitu ya. Kemudian bayam itu paling tinggi kandungan airnya 93 ya. Nah, kemudian ini lagi ini pungi ya kelompok pungi 72 untuk kandungan airnya. Kandungan airnya karbohidratnya 13, proteinnya 12, lemaknya 1, mineralnya 2. Itu jadi itu e, komposisi senyawa kimia pada tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian e, bagaimana komposisi unsur penyusun tubuh makhluk hidup? Nah, untuk oksigen itu jumlahnya 65% ya dalam tubuh makhluk hidup. Karbon ada 18, kemudian hidrogen ada 10 ya, nitrogen 3 klorin 0,2 Fe besi 0,006 seng zinc 0,003 dan sebagainya ada tembaga kalsium fosfor ya. Ini bisa terlihat jelas di, di tabel. Kemudian struktur dan fungsi makro makromolekul. E, makromolekul itu merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom ya atau blok-blok penyusun. Dan sel hidup tentu memiliki empat makromolekul yang sudah kita kenal yaitu diantaranya ada karbohidrat ya kemudian ada lipid ya lemak kemudian protein dan juga asam asam nukleat nah karbohidrat ya untuk karbohidrat ini nah jadi karbohidrat pada makhluk hidup itu berfungsi sebagai bahan penyusun struktur sel dan sumber energi apa saja contoh karbohidrat itu dibagi menjadi tiga golongan ini berdasarkan Eh, jumlah gugus gulanya monosakarida ini eh, karbohidrat yang tersusun atas satu gugus gula ya monosakarida sedangkan disakarida itu dua tersusun atas dua gugus gula sedangkan polisakarida itu lebih dari dua atau banyak nah contoh daripada monosakarida yang sudah kita kenal yaitu glukosa ya fruktosa dan galaktosa Ya, kemudian yang lainnya ada juga triosa, kemudian ada pentosa, kemudian ada hektosa, ya termasuk ribulosa dan sebagainya. Jadi masih banyak ya, masih banyak yang lain. Kemudian untuk disakarida itu golongan yang kedua, contohnya yaitu ada maltosa, kemudian ada laktosa, kemudian ada ada sukrosa. Dan ini merupakan gabungan ya jadi disakarida ini eh disakarida gabungan dari pada monosakarida. Contohnya misalkan e, maltosa ya disakarida itu maltosa contohnya itu merupakan gabungan daripada dua molekul glukosa. Nah, kemudian sukrosa juga itu merupakan gabungan dari monosakarida yaitu glukosa dan dan fruktosa. Sedangkan polisakarida itu adalah karbohidrat yang tersusun atas banyak gugus gula ya, terdiri atas ratusan bahkan ribuan ribuan monosakarida. Contohnya yaitu pati atau atau amilum. Kemudian contoh yang lain yaitu ada selulosa dan kitin. Selanjutnya yaitu lipid, ya. Jadi, makromolekul yang kedua, lipid. Lipid ini berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, cadangan bahan bakar atau sumber energi, lapisan pelindung, komponen vitamin, dan komponen hormon. Nah, sama halnya dengan karbohidrat, yaitu terdiri dari beberapa jenis. Lipid pun sama, ya. Jadi, ada senyawa lipid yang penting, ya, bagi makhluk hidup, kurang lebih ada. Ada lemak, kemudian ada fosfolipid, kemudian ada sphingolipid, kemudian ada steroid, dan juga ada lilin. Nah, yang selanjutnya yaitu protein. Itu berfungsi sebagai dukungan struktural, penyimpanan, pergerakan, transport substansi tertentu, kemudian pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Protein ini menyusun kurang lebih 50% dari bobot kering ya makhluk hidup dan protein ini memiliki puluhan ribu jenis protein yang berbeda semua jenis protein merupakan uh, polimer-polimer yang dibangun dari kumpulan 20 jenis asam amino contoh asam amino yaitu glisin alanin dan sebagainya kemudian yang selanjutnya ada asam nukleat asam nukleat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan penyimpan energi dan koenzim.